hal sebatas syariah ni, kita semua tahu ianya di bawah duli-duli yang mahamulia raja-raja Melayu di negeri masing-masing. Ketua agama Islam ialah raja-raja Melayu. Apabila sesebuah negeri yang ada raja melaksanakan sebatas syariah seperti diterangkan, berarti sudah mendapat restu daripada sultan. Betul tak? Kalau sudah dapat restu daripada sultan, kita mempersoalkan, kita mencabar, berarti orang yang mempersoalkan mencabar ini juga mempersoalkan kewibawaan raja-raja Melayu, mempersoalkan institusi raja. Dan yang paling anehnya pula, yang komen ni pula memang berbagai golongan lah. Ada blogger, ada pemimpin parti politik, ada individu masuk tweet, up kat dalam FB. And this is all personal opinion. Ada setengah blogger that, dia menulis panjang lebar. Dia seorang aja. Dia dianggap pandangan dia betul. He's alone. Kita praktis demokrasi. Jangan dia ingat bahawa seorang blogger bercakap semuanya betul. Dia seorang dia. Baik individu ke pemimpin parti politik, kalau komen bab Islam ni ada kena mengena dengan kepentingan politik. Itu for sure.